Perwakilan keluarga dari 53 kru KRI Nanggala 402 yang menjadi korban diundang. Acara diisi dengan doa yang juga dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Laksamana TNI Yudo Margono. Acara ini sekaligus untuk menyerahkan bantuan dari para donatur untuk ahli waris kru KRI Nanggala 402. Bantuan berupa rumah tipe 45, juga beasiswa pendidikan hingga jenjang S1 bagi anak korban KRI Nanggala 402. Kita akan membantu, mendukung, menjaga keluarga mereka, ya khususnya para putra-putrinya mereka. Ya sudah ada dari Kemendikbud, dari pemerintah, tentunya mereka akan mendapatkan beasiswa mulai dari yang SD sampai S1 dan ditanggung sampai S1. Demikian juga dari PUPR akan mendapatkan bantuan rumah. Nah, mudah-mudahan ini dapat membantu mereka menatap masa depan yang lebih baik.